Yo, halo Bolo, apa kabar? Balik lagi dengan saya Alfian di sini. Jadi kita melanjutkan bermain game Dynasty Warrior 8, Pak ya. Dan kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata kelima. Dan karakter kali ini yang aku pilih adalah Zhang Bao dari Kerajaan Su yang dipimpin oleh Liu Bei. Tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini ya. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe video ini, oke? Oke, kita udah masuk di pemilihan battle ya. Untuk battle yang kita pilih, yang pasti kita pilih untuk Kerajaan Su ya. Dan di battlenya kita pilih di Battle of Lukao. Dan jangan lupa pilih difficult hard atau chaos. Untuk karakter Zhang Bao mana nih? Nah, ini dia Zhang Bao ya. Oke, kita prepare dulu untuk weapon. Di sini aku cuma dapat di level 3 ya. Dua-duanya di level 3. Terus untuk skill di sini aku pakai attack boost, akurasi, evoke sama meteor. Sebentar aku cek dulu. Oke lah, nggak perlu aku rubah ya. Untuk animal yang pasti aku pakai red hair, udah tercepat. Oke, kita langsung masuk ke pertempuran. Oke, di sini aku mau jelasin dulu kondisi untuk mendapatkan senjata level 5-nya Zhang Bao ini ya. Jadi syaratnya kalian harus menemukan 3 unit yang tersembunyi dan kalahkan mereka dalam waktu 7 menit. Jadi jangan lebih dari 7 menit. Nah, yang pasti tiap unitnya akan dipimpin jenderal ya. Sebenarnya caranya cukup mudah, kalian tinggal menuju ke lokasi yang bertanda hijau. Nah, di sini kita langsung menuju ke utara ya. Oke, ada panjang, kita skip aja. Kita buka gerbangnya. Oke, di depan ada Su Huan, kita langsung kalahkan ya. Mantap, setelah kita mengalahkan Su Huan ini, kita tunggu instruksi berikutnya. Ya, sebentar, kita coba rebut base-nya dulu ya. Kita kalahkan base captain. Oke, berhasil. Selanjutnya kita tunggu di lokasi berikutnya. Nah, ini ya, kita langsung menuju ke lokasi yang berikutnya yang bertanda hijau. Nah, ini dia, ada Lufan ya, langsung kita kalahkan. Nah, ini unit yang pertama. Unit pertama ini dipimpin oleh Lufan ya. Oke, nice. Berikutnya kita pergi ke selatan.
di lokasi yang kedua. Oke, kita tunggu gerbangnya terbuka. Oke, sudah terbuka ya. Oh, ternyata di sini tidak ada unit. Nah, ini dia lokasinya. Oke, kita tunggu dialognya. Nah, ini dia. Ada Zuran ya. Zuran ini unit kedua ya. Langsung kita kalahkan, Pak. Nice. Unit kedua sudah kita kalahkan. Selanjutnya kita tunggu instruksi berikutnya ya. Oke, kita langsung menuju ke lokasi yang pertanda hijau berikutnya, berada di utara. Kita buka gerbangnya dulu. Kita kalahkan gatekeeper ini, Pak. Dan di sini ada Yuvan ya. Nah, ini unit yang ketiga. Aduh, Lihau kalah ya. Oke, nice. Oke, ayo. Oke, jadi senjata yang aku pakai ini ada elemen esnya ya, Pak ya. Nice, unit ketiga sudah kita kalahkan. Oke, jadi ingat untuk kondisinya kita harus menemukan 3 unit yang tersembunyi ya. Kita sudah mengalahkan ketiganya. Nah, kita tunggu. Nah, itu dia ya, berhasil. Kita lihat di battle log-nya, ini dia lokasinya berada di selatan. Di selatan peta ya. Oke, lokasinya sudah ketemu. Selanjutnya kita tinggal menyelesaikan permainan ini ya. Jadi coba kita ikuti alurnya dulu. Oke, kita tunggu instruksi yang diberikan ya. Oke, Luxun sudah mulai bergerak. Oke, kita tunggu Luxun di sini aja, Pak ya. Oke, kita tunggu nanti si Luxun menuju ke lokasi ini ya. Kita tunggu di sini aja. Oke, kita kalahkan ini prajurit-prajurit kecil ini ya. Oke, sabar. Oke, kita cek lagi lokasi untuk senjatanya ya. Nah, ini dia ya, berada di selatan peta. Oke, sabar. Oke,
Nah ini dia Luxun ya, langsung kita kalahkan. Berbahaya ya si Luxun mengeluarkan musuhnya. Jadi sedikit tips ya, jika jenderal yang kita lawan ini ngeluarin musuh, aku sarankan kalian juga ngeluarin musuh. Nah ini dia, karena apa, kalau misal kalian diam atau nggak melakukan apa-apa pak, takutnya nanti terkena serangan. Aduh. Wah bahaya ini ya. Darah kita sekarat pak. Bentar, aku save dulu biar nanti kalau misal kita kalah kita ngulangin di area ini ya. Ada gentong. Oke, sedikit ini darah kita sudah full ya. Ngumpul ada siapa aja di sini, ada 3 jenderal pak. Oke, siapa aja nih, Cengku. Guyong, ada 3 jenderal ya. Ada 4 pak. Aduh, sekarat. Ada sedikit nafas ya. Oke, lumayan, sedikit tambahan darah. Nice, Yuji berhasil. Selanjutnya tinggal siapa? Panjang ya. Selamat pak kita pak. Oke, kita ambil dropnya dulu. Berikutnya kita menuju ke ini. Nah, kita naiki tangga di sini ya. Kayaknya kita langsung menuju ke lokasi senjatanya aja ya. Oke, aku skip aja di sini. Kayaknya nggak bisa deh, kita harus ngalahkan jenderal ini. Apalah, kita kalahkan dulu ya. Ada Jokin dan siapa nih? Ada 2 ya. Jiangkin dan Shusheng. Oh, sebentar, ada gentong. Kita dapat tambahan darah. Darah kita kembali sekarat pak. Oke, ada 2 kali attack. Nice. Oke, kita tinggal kalahkan Susheng ini ya. Mana ini? Gak ada gendong lagi. Ada. Alhamdulillah. Selamat pak. Oke. Sabar. Nice. Oke, kita langsung pergi ke selatan aja ya. Ah,
Aduh. Oke, kita skip aja. Ada kentong. Oke, kita selamat, Pak. Nah, ini dia senjata kelima ya. Langsung kita ambil. Nice. Selanjutnya sekarang kita tinggal menyelesaikan permainannya ya. Oke, kita ikuti jalur di sini. Kita skip aja prajurit-prajurit ini ya. Jadi kita langsung menuju ke lokasinya si Lumeng. Mana dia? Ah, ini dia. Oke, ini Lumeng. Oke, keluarin musuh ya di Lumeng. Ayo. Kontrolnya agak susah ini ya di Zhangbao ini, karena senjatanya dia pakai seperti apa ini, sarung tangan, cuma bisa ngeluarin seperti rantai gitu ya. Oh nice, kita berhasil mengalahkan Meng, dan kita tunggu instruksi berikutnya ya. Nah itu dia, Lusu sudah muncul. Kita langsung menuju ke Lusu untuk menyelesaikan permainan ini, Pak ya. Ganing, Lingtong, dan Lingfeng. Oke, ini dia Ganing. Aduh, aduh, aduh. Ampun. Jadi kalau ada Ganing seharusnya ada Lingtong, Pak, di sini. Karena dua karakter ini tuh selalu bersamaan ya. Tapi nggak tahu mana si Lingtong. Oh, itu dia. Nah, baru aja diomongin. Oke, nice. Mana si Lingtong? Ini paling ngeselin kalau ada pasukan pemanahnya ya. Senjatanya berubah jadi tir, Pak ya. Seperti senjatanya si siapa? Zhangfei. Oke. Keluarin musuh, kita balas keluarin musuh juga. Berhasil. Nah, sepertinya kita skip aja ya. Oke, kita sambil cari bentong lagi karena darah kita sekarat nih.
sekali pukul KO nih. Oke, kita save dulu. Kita cari aman, Pak. Oke, nice. Ayo. Berhasil. Kita langsung menuju ke Lusu ya. Ya, mudah-mudahan sih masih kuat nih. Karena darahnya ini merah banget. Nah, ini dia. Kita langsung ini ngeluarin apa musuh. Oke, apakah bisa? Oke, nice, Pak, berhasil ya. Deg-degan, Pak, karena darah kita itu sekarat gitu loh, sekali pukul KO ya. Oke, ada movie, kita skip aja. Selanjutnya kita cek ya. Oke, kita bebas pilih battle-nya karena kita mau cek senjata mana nih. Dang bau. Dan senjata kelimanya ini dia, Dragon Speak. Nah, untuk elemen infonya keren ya. Jadi Cyclone 510, Cyclone di level 10 recovery. AW ini apa nih? Your attack may stun the enemy. Jadi kemungkinan bisa menyetun lawan ya. Dan yang elemen terakhir resolve, defense double when it that person. Jadi kita mendapatkan tambahan defense jika darah kita sekarat ya. Jadi mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini Bolo. Jangan lupa dibantu komentar kalian jika video panduan ini cukup membantu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye.